SD rumahnya di mana? Di Pulau Adolara di Nusa Tenggara Timur. Wow. Ya, menit kuncinya begini. Selamat datang, tepuk tangan. Kami ucapkan terima kasih Bapak, terima kasih kami. Suka nggak pelan-pelan gitu? Ah, ya, pakai apa tuh? Kertas koran dikasih air. Payungnya dari mana? Di rumah. Semua lari ke rumah nyuri payung dari Bibi. Tata dibawa ke dokter. Kata dokter, ini tangannya patah, nggak bisa ditolong lagi, harus diambil. Tangan Pak Manjong diambil, dibuang di sumur tua di Jakarta. Jadi Pak Manjong malam-malam itu dibawa ke rumah sakit. Pas Pak Manjong mau pulang sembuh, Pak Manjong mau pamitan ke sumur itu. Pas lihat, ada juga dia kelas 8, gue kelas 4 ya. Pas SD ada kelas 5 SD, kakinya begini. Ibu kota Jawa Timur. Ini yang tulis puisi anak SD rumahnya di sana, di Pulau Adolara di Nusa Tenggara Timur. Wow. Dia menulis puisinya begini. Setiap hujan aku memakai payung. Tadinya payungku ada dua. Sekarang setiap hari Minggu aku pergi ke taman menabur bunga. Ini payungku tinggal satu. Selamat datang di SDN Kandil Lo Sabe.